Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wa al-khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa rakatihi wa mirda jamah salat subuh berjamaah masjid Jami al-Istiqamah. Mudah-mudahan kita semua jadikan orang yang istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di Allah bagi mereka yang istiqamah dalam beriman dan bertakwa kepada Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang istiqamah itu akan Allah kasih dua hadiah. Pertama, tidak ada rasa takut lagi dalam hidupnya. Apapun yang terjadi, musibah terbesar apapun, tidak takut lagi. Yang kedua, tidak ada kesedihan lagi. That is the happiness. Itulah bahagia ketika kita sudah tidak takut lagi kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak punya rasa sedih lagi. Itulah kan yang kita cari dalam hidup, hanya takut kepada Allah. Kalau yang kita takutin hanya Allah, kita sudah tidak takut lagi sama siapa. Di antara kita hidupnya menderita karena banyak yang ditakutin. Seorang suami ya, takut istrinya apa be? Yang bapak takutin dari istri apa be? Hah? Diambil orang. Takut kan? Apa istri takut suaminya kawin lagi. Kalau suami istri takut anaknya, apa Pak yang ditakutin terhadap anak kita? Takut gak anaknya mati? Takut. Takut gak anaknya sakit? Takut. Takut gak anaknya miskin? Takut semua. Jadi kalau Bapak takut semua, ya gak bakal bahagia. Selama Bapak takut, itulah penderitaan. Nah, takut itu ya masa depan. Kalau sedih, masa lalu. Pak Imam ya, punya anak umpamanya, anak semata wayang, tahu-tahu meninggal di luar negeri. Sedih enggak? Ya. Sedih. Jadi penyakit hati kita itu berdua, takut dengan yang akan datang, sedih dengan masa lalu. Padahal apa yang kita takuti belum tentu terjadi. Yang sudah berlalu tidak akan terulang kembali. Jadi enggak perlu takut, enggak perlu sedih. Tapi ini berproses. Nah baiklah ya, kajian kita subuh kali ini adalah tentang muhasabatun nafsi. Muhasabah diri kita masing-masing. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu an-nazar lima qaddam. Kita melihat kembali apa yang telah kita perbuat. Masa lalu dan masa akan datang, apa yang telah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan, itu muhasabah. Nafsu, apa itu nafs? Apa itu nafs, Pak? Hah? Diri ya? Atau terjemahan lain?
jiwa. Apa itu jiwa? Kita ini kadang-kadang, Pak, mohon maaf ya, kita ini tidak tahu definisi. Ada sebuah hadis, man arafa nafsa arafa rabbah. Siapa yang kenal terhadap dirinya, maka ia akan kenal Tuhan. Coba Pak, kenali diri kita masing-masing. Man ana? Siapa saya sebenarnya? Saya yakin di antara kita belum pada tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita hanya tahu yang zahir-zahir aja kok. Saya sendiri belum tahu siapa saya sebenarnya. Saya hanya tahu saya ini namanya Ammar Hasan. Itu kan nama, Pak Imam. Nama. Coba kita ganti. Ini Imam, itu Ammar. Jadi enggak? Jadi, asal kesepakatan. Lurah apa nih? Karang Tengah. Ganti Mas Imam jadi Ammar Hasan. Lurah Jatiluhur, Jati Asih. Mas Ammar jadi Mas Imam. Semuanya warga kompak. Mas Ammar, Mas Imam. Jadi Pak, nama saya Imam. Karena kalau saya kuku, saya Ammar Hasan. Tapi tidak diakui, enggak jadi Ammar Hasan. Orang tuanya kompak, Imam. Akte kelahiran ganti, Imam. Jadi, siapa kita sebenarnya? Ya kalau kita enggak tahu siapa kita sebenarnya, ya bagaimana kita mengenal Allah? Yang ada pada diri kita aja kita belum tahu. Apalagi Allah yang Maha Baik. Muhasabah yang saya akan sampaikan adalah muhasabah ruhiyah. Kalau banyakkan orang kan muhasabah yang bersifat jasadi, jasmani, perusahaan ya. Pak Helmi punya perusahaan. Muhasabah dievaluasi berapa modalnya, investasi berapa masuk, berapa keuntungannya, berapa hutangnya. Itu kan yang kelihatan. Manusia itu suka menghitung-hitung yang kelihatan. Padahal yang disuruh muhasabah oleh Allah bukan yang kelihatan, Pak. Yang tidak kelihatan apa? Nafsu itu asalnya adalah ruh. Nafsu itu muncul ketika ruh kawin dengan jasad. Baru lahirlah anak kandung namanya nafs. Makanya kenapa ayat Quran kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nafas merasakan kematian. Ketika kematian tiba, apa mati? Berpisahnya ruh dengan jasad. Maka hilanglah nafas itu. Ruhnya hilang enggak? Enggak. Ruh tetap ada. Yang hancur apa? Jasad. Jadi nafsu itu anak kandung dari ruh dengan jasad. Ketika ruh dan jasadnya berpisah, maka nafsu hilang. Dulu Mas Imam enggak ada kepengen kawin. Enggak ada kepengen makan. Enggak ada kepengen minum. Enggak ada kepengen tidur. Ruh kita itu kagak makan, kagak minum, kagak tidur, kagak kawin. Pas menyatu dengan jasad, nafsu timbul. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu kau. Ini yang bikin rame dunia. Kalau ruh sudah berpisah dari jasad, Pak, dunia ini udah gak ada artinya.
Yakin gak? Kalau ruh kita sudah meninggalkan jasad kita, dunia beserta isinya la ma'na lah. Kagak ada artinya, benar. Makanya benar Nabi bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia beserta isinya ada nilainya di hadapan Allah sebesar sayap nyamuk saja. Coba tuh Pak, sayap nyamuk bayangan. Berapa kilogram sayap nyamuk? Berapa kilo? Berapa on? Coba timbang deh besok ya, ntar habis pulang tangkap nyamuk, ambil sayapnya timbang, kira-kira ada berapa Pak? Itulah dunia. Kalau dunia ini ada nilainya di hadapan Allah sebesar sayap nyamuk saja, masaqallahu kabiran surbatanain. Allah tidak akan kasih minum seteguk air pun dari dunia orang kafir. Karena dunia tidak ada nilainya sedikit pun di hadapan Allah, maka orang kafir dikasih, orang beriman dikasih. Ad-dunya, dunia itu Pak, orang beriman dikasih, orang kafir di, orang jahat, orang baik dikasih. Tapi kalau akhirat, surga, hanya orang beriman. Makanya jangan pusing-pusing banget kalau kagak dapat dunia. Karena dunia itu tidak ada nilainya. Ketika roh kita berpisah dari jasad, udah dunia Pak, otomatis kita tinggalkan. Maka yang kita perlu muhasabah adalah bagaimana nasib roh kita setelah berpisah dari jasad ini, Pak, yang kita perhatikan. Kalau dunia tadi udah nggak ada artinya, jangankan roh Bapak berpisah dari jasadnya, Bapak setruk aja udah nggak nikmat Pak dunia. Bapak setruk otaknya di balik error, udah nggak kenal makan minum, udah nggak kenal bil, nggak kenal kendaraan, udah nggak kenal apa-apa, belum mati loh Pak, baru sakit di kamar. Ayolah muhasabah. Jangan ibadah baru sadar ketika sakit. Makanya kata Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin. Cari keuntungan 5 sebelum datang ya. 5. Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum mati. Oh, udah mati Pak ya. Mas Imam sekarang dihormatin orang ya. Ketua DKM. Siapa yang berani sama ketua DKM? Tapi ketika mati nanti, Amil yang membungkus bilang begini enggak? Mana Ustaz Imam? Bilang itu enggak? Enggak. Apa yang ditanya? Mana mayatnya? Mana jenazahnya? Itu dimandikan jenazahnya, bukan Mas Imamnya, jenazahnya. Setelah dimandikan, bawa mayatnya, kita bungkus mayatnya. Yang dibungkus mayatnya Mas Imamnya, mayatnya. Setelah dibungkus, diapain? Disolatkan, dibawa ke masjid istiqom. Umpama di sini nyolatin umpama. Imamnya Pak Haji, cepet bawa jenazahnya. Enggak disebut nama Mas Imam. Ya. Mana jenazahnya? Pas udah dibawa kurung bata, itu jenazahnya mau dikubur, yang tukang gali kubur, cepat mayatnya bawa pendem. Enggak disebut Mas Imamnya. Tuh Pak, secara jasad Pak, kita tidak ada nilainya. Yang membuat kita bernilai adalah ruh. Maka yang perlu kita koreksi, kita evaluasi adalah ruh kita. Sementara kita kan kadang-kadang lebih perhatian terhadap jasad loh daripada ruh. Padahal kebutuhan jasmani sangat kecil.
Kebutuhan rohani justru yang paling besar. Ya, saya nih, kebutuhan jasmani saya minum. Sudah satu teguk cukup. Segar saya. Belum dikasih makan, kan? Ya. Bukannya minta, bukan. Gak usah dipikirin. Dibuktikan saja. Jadi kebutuhan jasmani, Pak, hanya makan paling segelas. Makan sepiring. Butuh waktu hanya 10 menit, cukup. Tapi kebutuhan rohani, lihat. Dari tadi Bapak jam 3 sholat tahajud 11 rakaat, ya. Tua DKM tahajudnya enggak lepas 11 rakaat. Habis tahajud 11 rakaat, satu rakaatnya Yasin. Tabarok. Sejam Pak, satu juz tuh, Pak. Kalau Bapak mau latih, Pak, silakan sholat tahajud satu juz 11 rakaat, satu rakaat satu lembar. Bisa enggak? Bisa. Satu jam. Kemudian sampai jam 4 dia istighfar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 azan subuh. Dengerin azan. Tuh kebutuhan rohani ya. Dari jam 3 sampai nanti jam 6. Puas belum? Belum. Masih lapar, Pak, rohani kita. Nanti selesai ngaji sholat isyraq. Nanti datang sholat duha, sholat duha berapa rakaat? 8 sampai 12 rakaat. DKM gitu loh. Jadi contoh. Nanti siap-siap lagi Johor, qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Sehabis sholat kagak langsung Allahumma lantas jalan, tapi Allahumma antas salam. Sejam dari wudunya, qobliyahnya, sholat Johor berjamaahnya, zikirnya, ba'diyahnya, satu jam. Berarti satu hari 5 kali sholat 5 jam. Nah, ayo muhasabah, udah begitu belum sholat kita? Kira-kira kalau sholat Johor ada nggak satu jam bapak-bapak di kantor, di pasar, di res area? Mas Iman kalau ke Kebumen dia di res area sejam mampir, ngapain? Ngopi satu jam. Kenapa sholatnya hanya 5 menit? Harusnya dibalik, sholatnya satu jam, ngopinya 5 menit. Itu namanya orang yang cerdas. Ayo Pak, kita muhasabah, Pak. Yang kita muhasabah, Pak, ibadah kita. Urusan dunia emang gak usah dihitung-hitung, deh. Dihitung-hitung juga bakal habis, ya, Pak. Duit Bapak jangan dihitung-hitung, Pak. Bakal Bapak tinggalin. Ini kan kadang-kadang kita pakai orang gila, Pak. Waduh, mantap ya mah, rekening tabungan kita 1 miliar. Kan hanya Bapak hitung-hitung. Duitnya di mana? Di bank. Bapak dikasih apa? Rekening apa isinya? Tulis? Bapak hanya bawa tulisan. Bukan bawa uang. Jadi pas semakin canggih teknologi, semakin yakin bahwa dunia enggak ada artinya. Silakan Bapak ke Jogja lewat tol, bawa duit 1 miliar, enggak ada etonya, bisa enggak terdekat? Kagak. Di dunia 1 miliar kagak ada artinya, Pak, di etol. Lebih baik punya kartu etol walaupun sisa 100 ribu, terbuka tuh palang pintunya. Bawa duit 1 miliar. Pak, jadi hal-hal yang gaib dulu waktu kita kecil itu gaib, sekarang udah gak gaib lagi, Pak. Dulu waktu kita kecil saya menganggap orang kota yang jalan-jalan ke kampung saya, dia bawa HP,
lalu ngomong sendiri, ketawa sendiri, apa saya bilang? Itu orang gila. Pemikiran kita waktu kecil, itu orang gila. Sekarang, kita yang gila. Jadi hal-hal yang gaib, sekarang mulai dinampakkan lho Pak. Jadi, gaib itu bukan tidak ada. Apa? Tidak nampak. Allah itu bukan tidak ada, tapi gaib. Makanya kalau ustaz-ustaz dulu ketika ngabsen santrinya, Amar hadir, Imam gaib. Dari awal akidahnya udah benar Pak. Gaib bukan gak ada. Ketika di absen, Amar hadir, Imam gaib. Gaib itu bukan gak ada, ada tapi di rumahnya, bukan di kelas. Tidak ada Pak Ustaz, bukan tidak ada jawabannya. Gaib. Nah Pak, terus kita muasalna bagi Pak, ya sudahkah sholat kita satu sekali sholat satu jam? Ini kadang-kadang zaman sekarang kan pada buru-buru banget saya liatin ya. Habis assalamualaikum warahmatullahi. Mau kemana? Hah? Mau kemana? Ayo nih, ya, awal tahun baru Hijriah 44 Hijriah, ayo kita benerin sholat kita. Wudunya. Wudunya Pak yang benar. Kalau wudunya salah, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, dosa besar, dianggap tidak salah. Jadi jangan remehkan hal yang kecil, wudhu jangan diremehkan. Sunat-sunatnya, Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillah. Doa-doanya, jangan dibilang bid'ah. Masa doa bid'ah? Ya Allah, ketika basuh kaki di doanya, Allahumma sabit kadami ala siratkam. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku dalam menjemah siratul mustaqim. Apa enggak boleh? Boleh. Ini dikit-dikit bid'ah. Doa kok bid'ah? Allah suruh kok. Udu'uni astajib. Minta kapan saja dan di mana saja. Ayo Pak, muhasabah sholat dulu deh ya. Sudahkah Bapak ngerti 100% bacaan sholat? Umur sudah 60 tahun, Pak Helmi belum paham doa dalam sholat. Buat apa aja umur kita? Nyari duit padahal buat ditinggalin. Manusia ini lucu ya, mencari, udah dapet ditinggalin. Itu kan orang goblok. Goblok gak Pak? Goblok. Ngaku aja kita ini orang goblok. Mencari sesuatu yang bakal sirna. Carilah yang abadi. Allah bilang bukan carilah dunia. Wa betali fima atakallahu daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minan. Carilah akhirat sebanyak-banyaknya di dalam hidup di dunia ini. Kamu dikasih akal, dikasih nyawa, dikasih jasad, dikasih rezeki, dikasih air, udara, semuanya. Cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad. Jangan lupa urusan dun. Jadi dunia itu hanya jangan lupa. Berarti apa? Sekedarnya. Kalau akhirat, sebanyak-banyaknya. Kalau dunia, secukupnya. Karena kalau apa? Karena filosofi Bapak itu dunia lebih banyak, persentasenya akhirat lebih sedikit. Ya makanya enggak aneh kalau sholatnya asal sholat, wudhunya asal wudhu, baca Qurannya asal baca. Jadi asal-asalan. Masa hidup asal-asalan? Harus serius. Ayo, pernahkah Bapak memperhatikan bacaan sholat dan dipahami artinya? Pernah belum sendirian di rumah? Gua udah paham belum ya?
Apa arti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasir? Doa iftitah, sudahkah saya pahami? Ya kalau enggak paham, ngigo namanya. Jadi banyak orang Islam yang sholatnya ngigo. Apa tuh ngigo? Ngomong tapi kagak ngerti apa yang diomongin. Berarti ngigo. Nah kalau orang ngigo, kira-kira gimana Pak? Dianggap ngomong enggak? Jangan-jangan sholat kita selama ini tidak dianggap sholat oleh Allah Subhanahu karena sampean hanya ngigo dalam sholat. Ayo kita muhasabah bacaannya ya. Terus Al-Fatihah, sudah paham ke surat Al-Fatihah? Tasbihnya, istighfar dalam sholat, syahadatnya, doanya, sudahkah paham? Jangan-jangan kalau saya tes atu-atu, ya, saya tes ketua DKM-nya dulu, saya yakin nggak ada yang lulus. Karena salah mengucapkan huruf aja salah arti. Itu Mas Imam ya. Salah mengucapkan huruf salah arti. Alhamdulillah. Hak kecil di hak besarin. Itu sudah patah. Batal sholatnya. Kalau bacaan Fatihahnya salah, batal sholatnya. Satu huruf aja salah dalam bacaan Fatihah, batal. Serem Pak. Kalau saya terusin ini, Bapak bisa gagal sholat. Ah, percuma, gua sholat juga batal semua. Ya. Kalau untuk menyukur sempurnaan sholat aja Pak, waduh. Kalau ngerti kan enak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Kita sudah terbayang betapa besarnya rahmat Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah. Rahmat ruhani maupun rahmat berupa jasmani, enggak akan kehitung. Baru bismillah aja Pak, kita sudah menerawang tentang rahmat Allah. Kasih sayang Allah di dunia dan kasih sayang Allah di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ternyata rekapitulasi surat Al-Fatihah itu ada di bismillah. Surat Al-Fatihah adalah rangkuman satu Al-Quran bagi orang yang ngerti. Kalau Bapak baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu rangkumannya adalah surat Al-Fatihah. Makanya orang yang paham Al-Quran baca satu huruf itu pahalanya 700. Kalau yang tidak paham Al-Quran satu huruf 10, tuh Allah masih sayang, walaupun gagal paham dikasih 10. Kalau ngerti bacaannya bagus, ngerti irobannya, ngerti maksudnya, satu huruf 700. Berarti kalau kita ngerti baca Quran paham, satu kali hatam sama dengan 700 kali hatam yang tidak paham Al-Quran. Maka itulah kenapa perlu banget pilihlah imam orang-orang yang paham Al-Quran. Karena Bapak, kalau imam ama yang makmum ama yang paham, Bapak dapat pahala satu huruf 700. Tadi yang kita baca ayat tentang apa? Nah, muhasabah buat kita juga. Tadi saya juga baca wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidha hudwa. Kalau Bapak paham realitas sekarang, ini muhasabah kita juga tentang medsos. Ini ayat tentang medsos. Wa minan nas, dan sebagian manusia, bukan semua, sebagian, bisa kebanyakan, bisa lebih sedikit. May yashtari lahwal hadis, ada manusia yang membeli lahwal hadis, perkataan yang tidak ada gunanya. Apa? TikTokan, Instagram, WA, beli enggak Bapak?
beli. Ada orang yang membeli pulsa satu hari 100.000 hanya untuk TikTokan. Lah wal hadis. Tidak ada manfaatnya main TikTok seharian dapat pahala. Enggak bisa-bisa dosa. Kita muasabah tahun ini. Lebih banyak baca Quran apa lebih banyak main HP? Jawab dengan jujur. Main HP. Kita semua orang Islam yang begitu ya. Walaupun di HP-nya ada Al-Quran, saya lihatin jarang banget. Ngapal Quran lewat HP. Ada WA teman kita nge-share hadis begitu panjang. Langsung Pak. Di apa? Di delete. Di apa? Delete. Dibuang. Oh panjang amat sih. Coba kalau berita yang hoax, polisi tembak, sampai sekarang kita diakalin dulu. Siapa sih yang menembak? Berapa pulsa yang habis gara-gara kita baca polisi tembak? Polisi. Miliaran Pak mereka dapat dari YouTube. Kita belum dapat siapa yang nembak. Lah wal hadis. Acara yang tidak ada guna. Nanti kalau musim sepak bola, emangnya kagak beli itu siaran dari Eropa ke televisi Indonesia, bayar gak? Miliaran, siapa yang bayar? Siapa yang beli? Umat Islam. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Ternyata ayat ini kita yang ngelakuin Pak. Padahal ayat ini maksudnya zaman Nabi adalah orang-orang kafir. Ketika Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah, itu orang-orang Arab kafir Quraisy memboking Pak penyanyi-penyanyi dari Persia, dari luar Arab, biar nyaingin Qur'annya Muhammad. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Itu kata orang kafir. Orang-orang kafir berkata, wahai manusia, jangan ente dengerin itu Qur'annya Muhammad, bahaya sihir. Dilek-lekin. Diundang penyanyi-penyanyi Persia, tarian perut. Lagu-lagu sambil mabok. Ada enggak sekarang yang begitu? Siapa yang membeli artis barat ke Indonesia? Siapa? Orang Islam. Datang penyanyi apa kemarin tuh? Yang di mana? Yang di Gelora Bung Karno? Korea. Berapa duit bayar karcisnya? Dapat 50.000. VIP bisa jutaan. Dibeli, siapa yang beli? Umat Islam. Jadi yang ngamain ayat ini benar-benar umat Islam pinter. Emang umat Islam ngamalin Quran? Fahmi? Orang Islam itu pinter ngamalin Quran. Bukan ngamalin yang jelek. Jelek. Sepak bola yang nonton jutaan orang Islam Indonesia, beli miliaran acara dari barat. Jam 3 malam sekiannya. Kenapa jam 3 malam? Biar kagak pada tahajud. Biar pada kesiangan subuhnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Ternyata setahun kemarin habis waktu kita hanya untuk main HP. La tus'alunna. Kalian akan diminta bertanggung jawab. Coba kalau satu hari kita gunakan untuk baca Al-Quran, saya yakin Bapak bisa hafal satu juz dalam satu hari. Saya sudah mencoba dulu. Satu hari satu juz. Berarti sebulan bisa hatam 30 juz. Coba yang kita beli Quran. Anak-anak kita beli HP untuk memahami Quran. Kenyataannya anak-anak kita Pak malam belajar sampai jam 3 malam, hebat. Orang tuanya sudah tidur, anaknya masih belajar sampai jam 3 malam. Nah, belum tidur ngapain? Ngerjain PR-nya online. Ada enggak kira-kira anak ibu yang belajar sampai jam 3 malam? Banyak. Jati asih biasanya orang sini.
Pak, dari muhasabah ini aja Pak, malu kita Pak. Nah, makanya pentingnya kita muhasabah. Ayo masa kita masih udah aki-aki nonton bola kuat sambil ngerok di sono, bukan di sini. Di sini mah tahajud semua. Aki-aki bilang, "Nyak lo, ntar bangunin gue ya jam 3 malam. Emang ada apa bapak lo? Gue mau nonton Inggris sama Perancis." Nah, karena saya tanya, Pak, bapak nonton bola Inggris sama Perancis, untungnya apa? Beh, apa untungnya? Enggak ada. Lahwal hadis, sia-sia. Makanya Al-Fakir alhamdulillah, walaupun dulu saya tukang main bola, Pak, sekarang saya enggak pernah nonton pertandingan sepak bola di TV. Bahkan sudah berapa tahun TV saya mati, Pak. Saya istri saya, anak saya, "Ayo anak-anak, Mi, ayo kita makan sambil ngelihat TV." TV mati, Pak, saya lihatin. Bukan nonton TV. Ah, Abi mah ngelihat TV doangan, nonton dong, Mi, benerin kagak. Saya kagak benerin, Pak, TV saya dari sekarang. Udah mati berapa tahun tuh? 3 tahun, 2 tahun lupa. Nah, ternyata saya hidup tanpa TV enak aja. Bahkan mata saya lebih sehat. Saya lebih awas melihat tulisan ini, Pak. Bapak masih lihat tulisan ini? Masih mau? Kenapa? Terbiasa. Justru saya ngelihat bacaan di pinggir jalan tol, Bogor, Ciawi, kok gak kelihatan. Tuh, aneh, Pak. Ini yang kecil banget, kelihatan. Jadi manusia itu tergantung ke biasaan. Kalau bapak biasa tahajud, enak. Enggak bilang ngantuk. Kan setan yang bilang ngantuk. "Mas, bapak enggak usah tahajud, besok kan kita mau jalan-jalan, ntar ngantuk, bapak kan nyupir, ntar bapak nabrak." Setan itu yang bilang gitu. Iblis. Tapi kalau besoknya mau jalan-jalan, itu bocah bangun jam 4. Bininya jam 3 sudah bangun, kenapa? Mau jalan. Tapi kalau niat tahajud toh muhasabah. Ayo, kenapa kita, Pak, sulit bangun malam? Karena di siang harinya banyak dosa. Deh, gitu aja. Orang kalau di siang harinya banyak dosa, malam gak bakal bangun. Enggak, berat. Nah, jiwa kita kan mau pulang ke hadirat Allah, harus kita bersihin. Kita ini mau pulang kampung al-watanul asli. Kita akan pulang ke kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu darul akhirah, bukan darul dunia. Dunia ini bukan tempat pulang kita. Pokoknya mau enggak mau kita bakal tinggalin dunia. Makanya bikin rumah, Mas Imam, jangan cakep-cakep. Bakal ditinggal. Berapa lantai rumahnya? 3 lantai, Cok. Ntar kalau dia mati, dibawa enggak? Kan. Lucu kadang-kadang manusia pengen rumah mewah, padahal bakal ditinggal. Salah kita. Nah, itu Mas Imam jual aja rumahnya yang 3 lantai, ganti yang selantai aja. Yang 2 lantainya buat masjid saya, pesantren saya kan jadi. Siap enggak? Jangan. Enggak bakal siap, orang bego itu namanya ya. Jangan, pas sedekah jangan banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak susah ikhlasnya. Mas Imam nyumbang masjid saya 1 miliar, enggak bakal ikhlas sebut-sebut mulu. Tapi kalau hanya 10 ribu, lupa. Mudah-mudahan ntar banyakkan yang setanggungin 10 ribuan aja ya. Jangan yang banyak-banyak, nanti ria, gak ada amalnya. Mendingan yang dikit-dikit aja udah bapak lupa ya. Dan nanti tolong jangan yang merah-merah, Pak. Yang biru-biru aja. Saya gak pengen minta banyak, yang penting bapak ini jemaah saya ikut andil kebagian membangun surga di istana di
Surga membangun masjid itu bukan harus bangun satu masjid sendiri, bukan. Pak Helmi nge-share, tolong ya bantu Pak Amar Hasan. Itu sama dengan bangun istana. Gara-gara beliau nge-share, ntar Bapak ngasih semua sejuta, dapat 100 juta. Itu Mas Helmi dapat sedekah 100. Gak hanya nge-share doang. Nah jadi Pak Helmi gak usah nyumbang. Nge-share aja. Mendala ala khairin kafa. Ini orang yang menunjukkan orang lain kebaikan dapat pahala sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Itulah indahnya Islam. Ya kayak saya bangun masjid rencana bukan pesantren, emang buat saya? Bukan. Saya hanya ingin membuat tempat di situ anak-anak mau ngaji, hafal Quran, bisa kitab kuning, bisa menghafal agama, mengamalkan agama, mendahulukan agama. Oh deh, entar juga saya tinggalin. Lupa, orang Islam itu apa? Bikin masjid bukan untuk sendiri, buat orang lain. Dan itu kita amalin, Pak. Kita ini laki-laki, Pak, nyari duit buat siapa? Duitnya buat orang lain. Emang buat kita, buat orang? Siapa orangnya? Bini kita, anak? Kan orang lain. Bini anak siapa? Anak orang. Bapak tipu aja. Ya. Bapak kawin, apa tujuannya? Biar bisa ngasih anak orang. Bapak dititipin anak orang. Kok mau? Aneh ya. Dititipin anak kok mau. Kenapa orang tua tuh mau menikahkan anak perempuan kepada kita laki-laki? Dia udah bosan ngurusin anaknya. Bener, jujur aja sih mah. Pak Helmi ini udah pensiun kan, makanya anaknya dikawinin biar gantian tanggung jawab. Capek dia udah nyari duit buat anaknya, mempanin mulu. Tuh kalau bukan karena Allah, Pak, rugi ngurus anak. Bener, kalau bukan karena Allah rugi punya bini, ya enggak. Tapi karena konsepnya lillahi ta'ala, kita ikhlas kasih bini, ikhlas kasih anak. Udah kita didik, biayanya miliaran, Pak, keluar negeri kuliahnya kan miliaran, dilamar sama anak orang miskin, dikasih nggak, Pak? Kasih nggak? Kemarin, Pak, teman saya cerita, bapaknya dirjen di Menteri Keuangan. Dapat mantu, Pak, anak tukang bakso. Bener, Pak, dapat anak tukang bakso. Coba, Pak. Itu ada gak berpikir harta lagi, kenapa? Ternyata anak tukang baksonya cerdas. Dapat beasiswa mulu, Pak. Sekarang dia sudah bekerja. Babanya tukang bakso, tapi anaknya bukan tukang bakso lah. Nikah tuh, Pak, ya Allah. Pak, kita muhasabah, Pak, ya, sebelum kematian dan datang. Kau udah mati, Pak, rugi banget, Pak. Nyesel yang ada, ya. Nyesel. Ya laitani kuntu turaba. Tuh, kau udah mati, Pak, kita ngomong, ya Allah, jadiin aja saya tanah. Kenapa manusia kepengen jadi tanah di akhirat nanti? Karena nanti seluruh binatang, Pak, oleh Allah dihidupkan kembali juga. Binatang dihidupkan kembali untuk bertanggung jawaban. Umpama Mas Imam nabrak kucing sampai mati, kagak diurus, urusin. Nanti kucing itu akan minta bertanggung jawaban. Setelah selesai, kucing itu hilang. Wah, enak banget jadi kucingnya, hilang. Akhirnya manusia ngomong, ya Allah, jadikan saya seperti kucing. Ternyata di akhirat dia hilang, tidak diminta pertanggung jawaban. Manusia, Pak, tuh, ya. Jadi manusia nanti banyak yang pengen jadi binatang, Pak, pengen jadi tanah.
Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, hidupkan saya sekali lagi, saya mau ibadah. Ngomongnya kapan? Nanti kalau sudah mati. Karena orang kalau sudah mati, Pak, itu melihat yang gaib udah. Walaqad kunta bi ghaflatin min hadza fakashafta 'anka ghita'aka fa basruka al-yawma hadid. Dalam Quran. Kalian hai manusia lalai tentang akhirat. Kamu lebih memburu dunia daripada akhirat. Nanti kalau kau sudah mati, akan aku buka hijab matamu. Ketika itulah penglihatan matamu sangat tajam, melihat hal-hal yang gaib. Yara maq'adahu minal jannah wa yara maq'adahu minan nar. Nanti Pak, kita masing-masing akan melihat surga dan melihat neraka. Lalu di situ manusia nyesal karena sudah diperlihatkan sur. Kenapa sekarang jarang nyesal? Belum melihat. Tapi ada untungnya lho Pak. Kenapa kita enggak melihat surga, melihat neraka? Nah, kalau Bapak Ibu sekarang ini diperlihatkan surga, udah kepengen tinggalin aja ini Karang Tengah. Kalau surga diperlihatkan pagi hari ini oleh malaikat, pasti kita sudah pengen pindah tempat. Ngapain nempatin rumah yang 3 lantai? Panas. Ya? Apalagi suami istrinya berantem melulu. Rumah 3 lantai itu terasa panas. Pengen cepat pindah ke surga. Makanan di dunia mah kolesterol, asam urat, darah tinggi, gula. Pengen cepat pindah. Untungnya surga di rahasiakan. Jadi manusia anteng baik hidup di itu baru surga loh diperlihatkan. Kita udah enggak betah di dunia ini. Umpama neraka pun diperlihatkan sama enggak betah juga. Mau Mas dilihat ke neraka pagi hari ini? Mau? Waduh, langsung bini ditinggalin. Orang Pak kok ngeliat neraka udah kagak inget dulu. Itu baru diperlihatkan makhluk surga ataupun neraka. Bagaimana kalau kita diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai surga dan neraka? Oh, udah lebih pengen cepat-cepat ninggalin dunia. Itulah ruh kita. Ruh kita itu rindu pulang kampung. Dunia ini sempit. Ruh kita itu dimasukin ke jiwa. Sempit banget ini Pak, makanya ruh kita berontak, pengen pulang. Udah kagak betah sebenarnya ruh kita ini, jasad kita yang kotor ini. Gara-gara ruh ke jasad jadi berbuat dosa. Entar minyak mas apa seketika disisa, ruh juga ikut ke bawa-bawa gara-gara jasad. Makanya ruh kepengen cepat pulang. Pengennya zikrullah, pengennya istighfar 1 hari 100 kali, astagfirullah paginya 100 kali, astagfirullah, astagfirullah, salawatnya 100, Allahumma salli ala sayyidina, tahlil 100, la ilaha illallah. Di luar sholat 5 waktu, di luar baca Quran, di luar wirid yang lain, di luar tahajud, di luar duha, di luar qobliyah ba'diyah. Tadi kalau sholatnya 1 kali sholat 1 jam, berarti 5 kali 5 jam. Tambah sholat sunatnya 2 tahajud, hampir 8 jam. Cukup tuh untuk ibadah 8 jam. Kan 1 hari 24 jam. 1/3 buat ibadah, 1/3 buat istirahat, 1/3 buat beker. Kenyataannya kita zalim terhadap waktu. Harusnya buat ibadah 8 jam, hanya 1 jam. Kurang 7 jam. Yang 7 jamnya buat main HP, buat nonton TV, buat ngerum, buat jalan, ya habis 7 jam. Nanti akan dipertanyakan di akhirat, untuk apa yang 7 jam lagi wahai Mas Imam? Gak bisa jawab, digempuk. Tapi kalau kita adil, 8 jam untuk ibadah dan zikrullah, 8 jam untuk tidur istirahat, 8 jam untuk bekerja. Bekerja pun kalau kita niatin lillah, jadi amal soleh. Berarti nilai ibadah kita sudah 16
jam. Kalau kita tidurnya wudu dulu, doa dulu, jadi ibadah. Maka 24 jam semuanya kita gunakan untuk ibadah. Bagaimana kerja jadi ibadah, bagaimana tidur pun jadi ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi awalnya sih Pak, kita kayak mencari dunia, padahal Mas Imam ternyata rumah tiga tingkat pun jadi ibadah. Asal niatnya lillahi ta'ala, bukan nyombong. Ya Pak Elmi, rumahnya setingkat, cemen. Nah, jangan begitu. Tiga tingkat untuk apa? Untuk anak yatim lantai tiga. Oh, ada nggak anak yatimnya? Alhamdulillah. Tolong kalau ngurus anak yatim seperti Rasulullah. Rasulullah itu Pak ngantar anak yatim, ya ketika Idul Fitri beliau lewat mau ke masjid melihat ada anak yatim nangis Pak. Nabi datangnya, nah ada apa? Gara-gara kamu, disikut Pak Rasulullah sama anak yatim. Gara-gara kamu, ayah saya mati di medan perang. Sekarang saya jadi anak yatim. Istri saya kawin lagi sama orang lain. Saya diusir sama ibu saya, Pak, anak yatim. Nangis. Mau main sama anak tetangga orang kaya? Enggak boleh, dikucilkan. Udah nak, ayo ikut aku. Diajak ke rumahnya Pak, dimandiin, dikasih baju baru, dikasih uang jajan, dikasih makan enak. Minggu depan itu anak yatim yang tadi dekat Enda Kumal, wah bersih, wangi, ganteng, baju baru, duitnya banyak. Langsung dia main sama tetangga orang kaya. Anak-anak orang kaya iri Pak sama anak yatim tadi. Dia pulang ke rumahnya, mah, kapan sih babak mati mah? Pengen babanya mati, kenapa? Iri sama anak yatim yang diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua anak-anak orang kaya ngomong ke emaknya, mak, kapan sih bapak mati? Lalu tong, ya enak banget mu si Udin mak, di atas diasuh sama Mas Imam, dibeliin mobil, dikuliahin, dikawinin. Mama saya mobil kagak punya, sekolah bayaran belum bayaran setahun, baju jelek begini, ah ma enak aja dengan yatim ma, ah tadi urus Mas Imam loh, hebat gak Mas Imam? Oh itulah kenapa lantainya tiga lantai, yang lantai tiga untuk merayakan anak yatim, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena kalau gak untuk itu ditanya Mas Imam, ngapain bikin rumah tiga lantai? Kan selantai cukup yang dua lantai mubal, berarti innal mubazirina kanu min ihwanis syaitan. Jadi rumah tiga lantai kalau tidak ada nilai ibadahnya, itu temennya setan. Jadi jangan bangga dulu punya rumah mewah, jadi teman setan. Alhamdulillah men, mendingan ngontrak. Ya orang kalau ngontrak kan paling enak loh. Orang ngontrak nih, tahu-tahu terjadi gempa, kontrakannya rubuh. Sedih enggak? Kagak, dia nyari kontrakan lagi. Yang sedih yang punya kontrakan mana belum lunas itu tadi banyak buat bikin kontrakan gempa. Pak, jadi kalau ingin bahagia Pak, jangan punya apa-apa. Kalau Bapak masih merasa punya apa-apa, bakal menderita ketika apa-apanya itu diambil. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan merasa kehilangan apa? Orang yang kagak punya bini merasa kehilangan bini enggak? Enggak. Orang yang tidak punya jabatan akan merasa kehilangan jabatan enggak? Ayolah Pak, jangan merasa memiliki, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah muhasabah kita, mudah-mudahan ibadah kita tahun kemarin yang kurang-kurang di tahun ini diperbaiki. Yang belum baca Quran, nyoba baca Quran. Yang sudah baca Quran tapi belum paham, nyoba pahamin Al-Quran. Yang sudah paham Al-Quran tapi belum mengamalkan, nyoba kita amalkan Al-Quran. Kalau sudah pandai Quran, sudah mengamalkan Al-Quran, nyok kita sebarluaskan Al-Quran.
Quran agar orang lain pun bisa membaca, memahami dan mengamalkan seperti kita, sehingga kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Ini cakep nih pengajian awal tahun ini. Ya Allah berkah ini ya. Waalaikumsalam. Jangan pulang dulu deh, kan belum ini ngasih apa tuh korban. Ya. Karena kali ini sebagai sebetulnya kalau kita mengerti sejak awal kita kembali ke situ sampai saat kita mengerti kita sudah memasangkan. Karena kenapa? Kita benar jauh ini kita mengerti tentang asal kesimpulan. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita lahir sudah diasarkan itu kan sebenarnya kita bukan. Kemudian kita dikasih waktu 15 tahun untuk belajar. Kasih waktu yang tanpa dosa 15 tahun. Kemudian setelah 15 tahun balik, baru kita mulai taklim. Ada beban. Nah, kalau kita mulai dari situ belajar lagi, insya Allah kita pasti akan jadi orang yang baik dan benar. Kalau tidak, itu hanya apa-apa bicara yang tertimbun macam-macam di dalam diri kita. Benar pak, itu benar banget ya. Jadi nggak perlu jawab, itu benar, benar banget. Biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kita kan puasa di puasa. Muhasabah berdiri. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya bagaimana untuk memanage rasa takut, menghilangkan rasa takut kayaknya susah. Tapi hanya memanage apa rasa takut. Jadi saya katakan tadi, apa itu takut? Takut itu kita takut mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan di masa yang akan datang. Di sinilah perlunya ilmu. Kalau orang itu punya ilmu bahwa segala sesuatu ini tidak akan terjadi kecuali atas kudrat dan iradat Allah, aman. Jadi ketanpa waswas karena kurang yakin bahwa itu Allah yang menciptakan. Allah kan sudah berfirman, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk hidup di bumi ini sudah Allah jamin rizkinya. Tapi kita kurang ya. Kalau yakin mah bapak enggak bekerja juga dapat rezeki Pak, benar. Dan enggak percaya bapak berhenti kerjanya pasti pada dapat rezeki. Ada seorang wali Pak nyoba, benar enggak rezeki itu Allah yang ngatur. Sehingga dia enggak mau nerima rezeki Allah. Dia pergi ke hutan Pak, dia tinggalkan anak istrinya, dia pergi ke hutan. Tidak bawa bekal, tidak bawa minuman. Kalau bapak kan ke hutan untuk hiking, bawa bekal ya. Ini sengaja dia tidak bawa bekal.
dia masuk ke dalam gua biar tidak ada yang lihat seorang pun. Biarkan kita